أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.